Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu karo DG Channel. Nah, iki mumpung arep neng Solo, sisan sekalian arep gawe program senganyar dulu guys. Yo kuwi grebek rumah atau grebah, grebek omah, grebah. Sopo sing tak tuju biasa. Omae iki cahya pun tadi omae lok. Ngedra dong arep ae engko mburi ditelusuri. Oke guys, yuk meluncur nang iki aja. Yuk, terus. Ini perjalanan guys. Teman karo anakku karo gading harus di jabu di belakang, jabu di belakang. Nah, bertiga nanti digrebek, ditelusuri. Kan kalian semua belum tahu isi rumah kita aja pun tadi. Nanti lah ngarepan joglo bagus, wah hebat. Belakangnya desainnya nyeneng kayak banget guys. Ini mah meh nyampe tapi deket serakin ke omah Ki Cahya Kuntadi cedak kira-kira sekitar 30 kilo lah, selawi kilo, 30 kilo berarti dikupas kok kesibukannya apa terus sing desainnya rumah itu sing desain apa manggon ning kono pirang tahun. Nah, aku jajah dengan muka-muka wong eneng. Oke. Nah, guys. Ini udah nyampe omahe Pak Yoyo. Tadi pintu gerbangnya ini kono. Masuk ini dulu. Juglo ukir guys, juglo ini juglo ompo, dasarnya tanahnya juga luas. Ini desain ya, Jawanya kental. Jadi belakang juglo ini cek nomah utamane itu. Jadi ini monggo nampa tamu, go latihan, go bayangan online di sini itu. Oke. Kayak umpung wong eneng. Jawane kental, semua kayu joglo, terus samping-samping belakang joglo, baru ada rumah kecil-kecil belakangnya omah utama. Ini luasnya ombo banget guys, ombo tenan iki lho.
jenis udang laris jenom wayang nelo udang laris cek wedok dosen cek anang ya dosen nah ketunggu sih wae tunggu ben rampung kudu ora-ora oke. Oke guys, selamat ketemu dengan Digi Channel. Ini mumpung dolan ngene Ki Cahyo Kuntadi antara grebah grebek omah. Gitu, pisan diwawancarai itu. Dan ketok gleleng kok, guys. Gitu. Nah. Ngene Pak Yoyo. Pun kabar sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, semoga berkah. Amin. Ini kan acarane grebah Pak Yo, grebah ini grebek omah ki. Programnya Digi Channel ini kan penggemar wayang itu kan kebanyakan ngerti ini mewayangane, ya. Oh wayangane Pak Yo, Pak Cahyo Kuntadi ini. Oh wayangane si ABC ini. Tapi omahe kan orang ngerti, ngerti ini paling lah hanya sepintas-pintas suara tamat. Nah, nanti selain tak ultra arek omae. Nah, iki manggon ning kene pirang taun? Manggon ning kene 7 taun. 7 taun berarti 2013. Ya. Ning maune ceteran ning kene ya? Maune ning Mburi Wanes. Sadurunge kuwi wis sawise kuwi Mburi Wanes apa langsung ning kene? Heeh. Peran perumahan sih. Sik ngene, pertama aku rabi rampung ning Mburi Wanes. Rumah kecil 90 meter niku. Lah niku lodol. Kula nggih mbangun iki. Bangun iki to. Lah sementara bar lodol kula mbangun iki lah rung entenggon. Manggen teng kos-kosane Bu Kesi. Kentingan. Oh, Kentingan. Kentingan. Nah, terus dados pancen iki mbangune bertahap Pak Putut. Bertahap. Nah, dadi omah nduk sik dadi wis tanggone pirang-pirang tahun ngono. Ngono terus saya maju nanti sak rampung. Iki pirang meter persegi tanah iki? Tanahnya 1363 berarti sawah sepatok? Orang yang sepatok, separuh. Oh, ini sepatoknya telung meter ya? Oh, berarti seperapat, seperapat berarti ya? Nek, ini gini ya patuan toh? Oh, ini gini ya patuan, ini patuan kan telung sekian buntur titik. Berarti separuhnya, berarti hitungannya nek separuhnya sepatok lah seperapa toh kan ora setengah setengah patok ora intine sawah sepatok ki diwariske ngene anake telu wis telu lah siji lak cukup jumuk iki jene dadi pertama mbangune omah sing buri ae buri sik ana wae duwe pawon karo duwe rumah induk ruang tamu karo kamar ruang tengah wis kuwi tok dadi iso dadi niki selama 7 tahun ya 7 tahun 7 tahun berarti mulai dinggone ning kene mbangun langsung dadi sithik mbok nggone langsung nggone. Oh. Dadi aku duwe omah nang mburi kene ndeme kaya lapangan ngono. Oh, dadi kaya lapangan. Heeh, kaya lapangan ngono. Lah iki bangun joglone taun piro iki? Iki joglo iki 4 tahun yang lalu berarti 2016. 2016. 2016. Nek kaya omah cilik-cilik tambahan kaya musala terusan kuwi. Kuwi musala apa sik sik iki apa kuwi sik? Pokoke mburi sik. Oh berarti buat kong ini gini? Rumah induk, terus neng gudang wayang, musola lagi ini. Baru ini lagi kaya lagi kono rono rono kuwi mumai dalam kondang ini lho kan jos oke berarti rata-rata rumah dalang kuwi kan identik dengan joglo emang memang ini desainnya emang pengen joglo apa pengen rumah Jawa apa beli kartu desainnya desain ini mbuh ya, ini intinya panjang idam-idaman kumbia ini kepengen duwe omah joglo yang penting joglo? Ya, nek joglo ini buatan perkara mewah lan buatan ini adalah pelestarian karya-karya leluhur nah, wong Jawa kan kudune ya, kaya yang ini ya nah, saya kan akeh omah-omah sing modern, omah sing minimalis karo dan sebagainya pengen melestarikan wae tur lek nggih proses latihan karo kanca-kanca lak kepenak iki ukurane berapa? Iki ukurane joglo. Luas ya? Joglo ini ya? Luas ini 11 musuh telulas pak sing telulas ini merono? Ini telulas ini telulas oh, ini lebarnya telulas, panjangnya? Ini 15 bayang
Lima belas. Pertama lek omah induk dhewe didesain karo Mas Kuipe, omahe anu Solo kono, omah induk. Terus bar kuwi aku anu Pak yo rodok nakal. Dadi enek nek Google iki enek gambar omah-omah etnik ngono iki tak jukuki, tak screenshot. Oh. Nah, akhire botiru botak tempel-tempelke lah intine. Oke, dadi didesain dhewe. Terus lek joglo iki pancen aku berburu. Lah aku seneng lah model Kudusan. Neng jujuk neng Masjid Kudus wae nek ben. Nah, neng kono takok-takok endi sing enek wong dodol joglo. Sakire neng kono kaya enek garasi no, Pak. Kaya kaya ngene iki. Neng joglo tengah iki enek jejer telu kok ngadeg telu. Nah, tak pilih salah siji. Berarti anyar tapi iki. Anyar. Ora lawas. Ora, ora. Kayu anyar iki. Kan ya Allah kabeh gitu iki. Ora. Iki ora statusnya ora kayu alas. Jadi itu perhutani. Statusnya ini kayu kebon. Ini kebon yang bluro, karena kan tanahnya jelas. Ya. Ini orang puluhan ini ya? Selawe. Selawe, Selawe lumayan, lumayan. Larang ya Selawe, karena mergo kayu jati ini kata 1 senti, setengah senti regane ya wis muni. Berarti ini hitungannya kayu hanya kabur dan silawas. Anyar. Oke. Ya nek pos satpame bareng terane satpame nek kira posene iki. Oh, tak delok mlebu-mlebu kono ya. Oke, monggo. Oke. Iki apa iki? Iki gudang. Oh, gudang. Oh. Gudang gayang karo properti kostum-kostum yoga. Kene-kene. Kene. Iki sing ngrancang ya kowe dhewe ya iki. Heeh, ngrancang dhewe. Kan gur gampang iki. Iki gur didak semen terus ditutupi. Oh, iki dak-dakan to iki? Dak asine. Oh, jane carane iki ditingkat iso. Heeh, oh, rencanane ngono so. Nanti tutup nggak gedek kan kita gitu. Entah mending lah adem lah lah anu ini? Ini apa ini musola? Musola ini otak kira kayu kok? Enggak, ini kan terus semen terus dikasar gedek ini botolnya botol kombi? Botol kebumen? Botol kebumen yang khusus botol ekspos kan kan? Ekspos lah. Iya, barang tang dhewe. Ya sila gambar-gambar ning Google. Yo. Sami. Iki iki piye lagi sis model iki? Iki lho. Iya. Ki iki apa iki? Iki kamar tamu, lah enak tamu. Oh, kamar tamu. Inap, nginep. Iki ruang tamu kene. Ah, biyen sak urunge duwe joglo, ana tamu ya. Tamu kene. Lah ngejob, lah ora ngejob yen joglo ngono. Berarti pancen ora di ora di plafon pancen gawe ngene. Heeh. Kan angine akeh kon luwih. Iki digawe Kudusan iki. Kudusan. Kudusan. Terus iki ruang keluarga, keluarga ruang tengah. Kae ning nggon aku kene kita pindah lokasi, Mak. Tapi itu di kan iki tek bingung aku. Pokoke ya, cukup wae ning
Iki kamar utama iki. Kamar utama kae. Lah kene? Iki anak-anak. Oh, anak-anak kene. Heeh. Iki kamar lah iki. Iki kamar. Iki pembantu. Oh, kamar. Iki kamar kamar pirang kamar iki berarti? Siji, loro, telu, papat, terus lo mburi enek loro iki pembantune. Kok belum berarti jane cilik ya, cilik berarti. Iki langsung ning omah lho, Mak. Oh, berarti. Langsung ning omah asine. Iki malah simpel iki jane. Iki kamar kene, kamar utama. Ora pinter kene ngono. Oh, iki ruang TV iki. Ruang TV kene. Oh, kamar kamarmu iki. Oh. Iki lemari iki kostum. Sari. Oh, iki. Ada belakang, bono. Oh, belakang. Iki jadi botol biasa atau iki? Iki botol biasa, iki duduk ekspos. Aslinya gue botol biasa. Neng panten di gawe. Koteng. Oh. Kamar berarti siji loro telu, papat. Di iki dapur. Dapur. Dapur keluarga ini. Dapur bersih. Dapur bersih ini. Berarti, oh ya, dapur bersih. Oh ini simburi cereng nak lagi? Boleh cereng. Lulu lulu lulu. Dapur umum. Oh, iki kamar iki. Ah, iki kamar loro. Oh, buri enak tamane to iki. Tamane. Oh, iki dapur iki. Dapur umum. Iki gawe semi joglo. Wah. Oh, buri iki. Oh, ngene ta bentuke. Lep. Lepo yo tau bengi-bengi ning kene yo tau ya. Heh. Rep ya. Demben lek ngarap naskah anu ning kene iki. Ning nyamuke akeh kene ning jero pindah-pindah. Gitu. Wong. Ya mandi. Iki gudang. Oh, gudang. Kamar metune kok kono? Kok kono. Oh, ngene. Kok kono iso kok kene iso. Oh, ini berarti iki hitungane independen dhewe ngene iki. Heeh, ngadeg dhewe. Apa lagi? Lagi lah sini bergawe kotak ngono to, Pak. Semen kotak ngono to iki. Itu kok tumpange ngene. Pangkenean ngono iki, Pak. Iya, arsiteke to. Arsiteke iki Adam lho, Ben. Jadi sing arsitek iki mung ono karo. Atas waktu untuk para subscriber Digi Channel program gerbah-gerbek omah. Nah, ini kira kesempatan ngobrak-ngobrak omah Ki Cahyo tadi. Dan yang penting putus sehat ya. Oke, okay. Makasih guys atas waktu atensi untuk Digi Channel. Ketemu lagi gerbah untuk rumahnya. Oke. Okay? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.